Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam vlog kali ni. Okey, bermula daripada hari ni ke depan aku akan cuba upload content dalam bentuk short video. Short-short video ni aku akan ambil daripada content-content yang sebelum ni lah. Jadi kenapa jadi macam tu? Pertamanya sebab aku punya docking dah sampai. Aku order docking hari tu untuk hard disk dock. Jadi seperti mana yang korang sedia maklum, kalau korang ikut, korang follow lah story dekat blog aku ni, dalam bulan 9 tahun lepas aku punya komputer PC lah dah crash. Jadinya motherboard dia lah, motherboard dia apa semua kena power burst kan. Alhamdulillah hard disk aku berjaya diselamatkan dan kini aku dapat access lah kepada content-content, footage-footage aku yang lepas ni daripada tahun 2019 lah. Jadi kebanyakan konten aku ada dekat dalam ni. Alhamdulillah, syukur. Okay, yang keduanya pula, seperti mana yang korang sedia maklum, sekarang ni PKP. Jadinya aku tak boleh nak keluar. Ada aku kebalai apa semua, tapi itu cerita lain lah. Nantilah aku cerita. Lagipun dengan kes tengah mendadak naik apa semua ni kan. Okay lah, kita patuh lah. Okay, kita patuh. Tapi aku pun tak tahulah sampai bila PKP main-main ni akan diteruskan. Kerana sesungguhnya ianya tak baik untuk ekonomi kebanyakan rakyat dekat Malaysia ni. Okay, especially orang yang berniaga macam aku semua ni kan. Jadi kita orang ni terkesan teruk lah. Jadi harapnya kerajaan boleh fikirlah berkenaan dengan hal ni. Alright, jadi konten yang aku nak share kat korang untuk episod kali ni ini konten waktu aku jigging di Parker. Untuk di Parker ni, game dia adalah micro jigging. Tapi aku bawa juga masa tu set UL jigging. Masa tu aku tengah bawa, tengah usung merata aku punya prototype rod UL jigging. InsyaAllah rod tu akan dikeluarkan. Tapi disebabkan oleh kerana PKP apa semua ni yang macam tak ada ending ni kan, jadi ada banyak benda yang tertunda, banyak kerja-kerja yang tertangguh. Okay, so without further ado, jom korang layan video ni, alright? Enjoy! Yeah! On. Fish on, UL. Oh. Hari ni stradik menjerit. Alamak. Dalam ni ada 130 meter je. Saya bagi cukup. Oh yes. On UL lah, on UL, rod UL jigging. Kita cuba. Ha? 28 gram. Ha, jig 28 gram. Ha. Okey, kita layan, kita layan. InsyaAllah. Nampak ni bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada.
dah nampak, dah nampak. Ha, apa? Aku nampak buih-buih ni. Ui, besar. Eh. Ui, gerung belang. Gerung belang. Ui, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, dah. Alhamdulillah, ya Allah. Tu dia, tu dia. Ha, on UL 6 pound. UL jigging rod aku. Alhamdulillah. Yes, Stradic 1000 ah. Bukan HD eh. Ni Stradic 1000 je. HD out of stock. Okey, sini okey. Kokat belah sana. Sini okey, sini okey. Boleh masuk semua? Ha, masuk. Okey, ni dia. Gerung pulau. Pakai rod UL jigging aku ah. So aku rasa boleh produce kot. Okey. Yeah. Jadi itulah dia short video yang aku boleh share dengan korang. Hasil dia memang best. Gerung pulau, huh, memang mantap lah masa tu. Cuak memang cuak, tapi alhamdulillah aku berjaya kontrol keadaan. Aku berjaya kontrol diri aku daripada panik. Tu perkara yang sangat-sangat penting eh. Kalau korang panik, mulalah korang akan buat silap. Korang nak ketatkan drag lah, apalah, macam-macam hal. Dan end up dia memang selalunya ikan tu tak landed. Memang lucut ke, putus ke, macam-macam hal boleh jadi. Alright. Jadi, serius aku merindukan trip-trip macam ni. Untuk makluman jugalah. Okay lah. Ini kita orang kata reminiscing the good old days kan. InsyaAllah kita sama-sama doa. Semoga ke depan keadaan kita lebih baik lagi dan kita pun boleh menjalani kehidupan seharian seperti biasa, insyaAllah. Selain daripada tu juga, kalau korang perasan dekat atas ni aku ada logo baru eh. Logo ni aku sempena aku support juga saudara-saudara kita di Palestin. Dan sama-samalah kita doakan semoga Allah melindungi mereka, semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka dalam menempuh detik-detik suka ni eh. Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Harapan aku ialah korang terhibur dengan short video macam ni. Lepas tu kalau boleh korang sharekan video ni supaya viewnya lebih mantapo. Okay, sebab sekarang ni semua benda tengah down. View dekat YouTube aku tengah down sebab yalah aku tak ada video mancing kan. Jadi bila aku buat video yang selain daripada video mancing, viewnya sangat teruk. Jadi aku cuba, yang ini aku cuba. Okay. Dan selain daripada tu, sales dekat Shopee apa semua pun semua tengah drop. Aku pun tak tahu macam mana ke depan ni. Tapi aku belum putus asa. Macam aku selalu cakap, kita cuba, kita cuba. Okay. So takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.